So guys, welcome to Patriot Daily. Di sini sepertinya kita akan ngelihat jelajah siang dari peserta penerimaan tamu ambalan SMK Model Patriot 4 CWG Bang. So nanti kita akan lihat terus gimana kegiatannya. Let's go. Come join us. Jadi di sini saya sudah bersama kakak-kakak panitia dan salah satunya saya akan memberi salah satu kakak panitia. Oke kak, bersama siapa nih kak? Kak Ali. Siapa? Ini kak, rute jelajah siang ini sampai mana sih kak? Dari mana sampai mana? Dari sini, berarti dari awal kita pemberangkatan dari resepsionis terus ke pos 1 di arah yang pertigaan, langsung ke masjid, ada pos, terus di pertengahan itu ada pos 2. Nah, terus pos 3-nya di pas jalan yang mau arah ke lapang, dan pos 4 ada di lapang. Terakhir di sini. Iya. Oke. Pemberangkatannya tuh dari yang cowok kecil dulu nih. Berhubung ini hari Jumat, jadi kita dulu kan yang cowok dulu. Oh. Kira-kira nih ada berapa coupling sih yang ikut jelajah siang ini? Sekitaran 5 lah, 5 coupling. Oh, 5 coupling. Baik. Terima kasih kakak. Tetap semangat dan salam.
itu guys, di sini sudah kita sudah dari pos 1, 2 dan 3 nih guys. Sekarang kita sedang jalan menuju pos terakhir yaitu pos 4. Ya, pos 4 itu sepertinya ada outbound. Kita lihat terus di pos 4 bagaimana. Let's go. Itu ikutin kita terus. Ini kondisi jalan dari pos 3 menuju pos 4 yaitu outbound. Seperti kalian lihat ini jalannya jalan setapak. Jalannya cukup enak dan cukup adem. Sepertinya dari sini nanti bakal langsung ke lapangan dan bertemu pos 4 yaitu outbound. Ikutin kami terus. Oke, saya sini sudah bersama kakak panitia yang menjaga outbound ini. Sebelumnya namanya siapa nih kak? Perkenalkan, nama saya David Nursadin. Saya di sini bertugas sebagai penjaga bagian outbound permainan estafet bola. Oke, estafet bola. Ada kendala nggak nih kak? Dari sekian banyaknya peserta, ada yang tiba-tiba sakit atau ada yang tiba-tiba nggak bener lah apa gimana? Sebelumnya sih aman terkendali, tidak ada masalah. Cuman dari apa namanya, dari waktu sedikit ngaret lah, itu aja sih. Dari waktu sedikit ngaret. Soalnya sekarang mepet sama sholat Jumat ya. Iya. Ya. Jadi waktu harus lebih efisien gitu, lebih cepat. Oh, ini kira-kira laki-laki udah semua nih? Udah, sebenarnya tinggal bagian putrinya. Tinggal putrinya aja. Berarti setelah ini akan ada sholat Jumat berjamaah dulu. Iya. Ya. Kalau teknisinya sih mungkin di masjid sih. Oh, di masjid. Oh, tenang. Oke, baik. Terima kasih Kak David. Ya, sama-sama. Salam. Oke, pramuka. Salam pramuka.
sedang bersama panitia perkemahan SMK Model Patriot 4. Boleh minta waktunya kak sebentar? Baik, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa kak? Nama saya Maman Syaripudin. Oke. Ini lagi kegiatan apa ya kak? Kebetulan di sini lagi ada kegiatan sebagian dari kegiatan lintas alam, yaitu game-game yang bikin seru deh. Oke kak. Kira-kira ini sampai jam berapa ya kak games ini di selesainya kak? Dikarenakan sekarang itu hari Jumat ya, buat cowok-cowok itu paling selesai sekitar jam 11-an kak. Gimana kak, capek nggak kak? Ya lumayan sih, buat seru-seru mah, enggak lah. Oke kak, makasih kak. Guys, di sini saya sudah bersama salah satu peserta. Nih kak, namanya siapa kak? Muhammad Deden Pramono. Oke, nih gimana nih kak Deden, keluh kesahnya, terus seru apa enggaknya nih? Seru sih seru, cuman kotor ya kak. Aduh, gimana nih perasaannya nih? Ya, ada campur rasa bahagia dan sedih juga sih kak, soalnya ada kotor. Oh siap. Ya. Abis ini kira-kira mau apa ini? Mandi kak. Abis mandi kira-kira mau istirahat apa mau langsung ke masjid buat persiapan sholat Jumat kira-kira? Ke masjid. Mau langsung sholat ke masjid, ya. Langsung sholat. Oke. Okay. Setelah ini kakak ini bakalan stay di sini. Terus bakal ngelihat yang lain dulu mau jelajah apa emang mau langsung persiapan sholat? Persiapan sholat aja dulu. Langsung persiapan sholat. Oke, baik. Terima kasih Bang Dedean waktunya. Baik, di sini saya sudah bersama peserta perkemahan yang sudah mengikuti lintas alam. Boleh minta waktunya sebentar kak? Boleh. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Maman Nur Sidik. Tadi gimana nih lintas alam, seru enggak? Seru lah, tapi cukup menguras tenaga. Kira-kira capek gak nih? Capek lah. Berapa kilometer sih kalau kira-kira itu? Kurang tahu ya, kurang tahu. Di antara semua games nih ya yang ada di sini, apa sih yang menurut kamu yang seru? Games apa? Tandu, bikin tandu. Oke, okay. Terima kasih ya.